boleh toket-toket. Le, jagain Cynthia ya. Awas loh. Ngos-ngosan sama gue. Iyalah, gue sambil lari. 10K, gue ajak main speed, udah ngos-ngosan deh. Gue bilang, gue marah ya lah sama dia jadi apa aja.
Enggak, gue tahu kok. Gue yakin. Kita. Iya. Itu namanya jodoh. Masukin lambe. Lo kasih tahu deh hubungan kita sama dia. Kita diam-diam aja, enggak perlu diumbar. Happy. Kita masih bersama Cynthia Ramlan yang sudah berhijab saat ini. Ya. Dan tadi dia mengatakan bahwa orang yang pertama yang dikasih tahu untuk dia berhijab adalah suaminya. Tapi kabarnya katanya gini, Ola yang sekarang ini lagi sering ke kajian. Terus Ola juga yang sebenarnya kepengen pakai hijab. Hijab. Terus lu nyalip gitu. Still the thunder katanya. Us. Iya, jadi gini artinya ceritanya. Artinya apa tuh? Jadi gini, waktu, jadi kan prosesnya aku udah dari 2018, aku pengen berhijab. Tiba-tiba kita mau syuting salah satu acara, di dalam mobil dia bilang, aku pengen berhijab deh, dia bilang gitu. Cuman aku nanya-nanya tentang hijab sama sahabat aku, terus jawabannya gini nih, terus sepanjang jalan dia ngomongin tentang wanita-wanita yang berhijab. Tapi dia gak sadar bahwa sepanjang jalan itu juga aku terdiam. Malah tanpa dia sadar ya. Tanpa dia sadarin aku yang kayaknya kena lagi. Aku ngerasanya kayak ini kena lagi di aku gitu. Jadi setelah itu aku syuting bareng, aku dengerin Ustadz ngomong itu. Terus aku pulang ke rumah, aku minta izin sama suami. Suami bilang ya do it now kalau kamu mau ngelakuin itu. Langsung ya, tuh langsung, besoknya langsung. Hari itu juga. Langsung hari itu jadi juga. Emang gak ada rencana aku Sintia pulang. Cynthia bilang ke Ola gak? Kalau kak, aku jadi akhirnya yang pertama aku bilang adalah suami aku. Setelah aku udah dapet izin sama suami aku bilang ke mama. Setelah aku bilang ke mama, aku bilang ke manajer aku. Manajer aku. Karena urusan pekerjaan. Karena ya, berurusan dengan pekerjaan. Aku juga nanya, maksudnya ada pekerjaan-pekerjaan. Manajer kamu juga langsung mau pakai hijab katanya. Bos, manajernya itu laki cowok. Oh, laki ya? Iya, iya, masa pakai hijab, pakai helm. Iya, iya, iya. Dia pakai helm. Terus aku nelfon Mbak Ola bilang kalau, apa? Kok jadi kamu yang duluan? Gitu. Ya udah, jadi emang. Terus setelah berhijab pernah sempat merasakan ketakutan akan kehilangan job gak selama ini? Nah. Aku udah bilang sama manajer aku juga. Kalau aku alhamdulillah gak pernah ada ngerasa ketakutan masalah kerjaan. Karena emang gak tahu ya, mungkin keyakinan ya aku lebih besar. Jadi aku gak takut sama itu. Dan mungkin juga aku punya suami kali. Jadi biar dia yang urusan menafkahi biar dia. Ya, aku percaya rezeki itu pasti ada aja, rezeki suami, rezeki istri, rezeki anak, rezeki orang tua itu pasti ada aja. Jadi gak pernah takut. Nah A, ini luar biasa nih A, A Jufri. Ini keteguhan dalam berhijrah melalui sign-nya, ada tanda-tandanya itu. Banyak. Dia dikasih petunjuk-petunjuk dari berbagai macam hal yang tidak, antara disadari dan tidak disadari. Itu gimana tuh? Ini kalau dalam agama disebutnya asbab hidayah.
Apa tuh asbab sebab? Sebab orang seseorang memiliki atau mendapat hidayah. Tidak selalu mendapatkan hidayah orang itu dari lisan ustadz atau kiai atau siapa. Jadi bisa jadi dari peristiwa atau dari teman gitu. Itu kata keterangannya begini, innaka lan tahdi man ahbabta. Kata Allah begitu, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayasya. Hei Muhammad, kamu tidak bisa akan memberikan hidayah, petunjuk. Atau bahasa kita nih, lu gak bakalan bisa membuat orang benar. Kebenaran itu, hidayah itu Allah sekehendaknya Allah berikan kepada siapa. Nah ini tadi kita dengar ceritanya bahwa beliau ini berhijab gara-gara dari teman. Dari sang Ibnu Jamil. Atau dari peristiwa tadi orang-orang pakai hijab dari dia kakaknya. Enggak merasa minder. Dari acara pengajian. Gara-gara pengajian. Nah itu asbab B. Jadi enggak mesti gini, kamu harus begini. Orang enggak bisa. Tugas kita adalah mengajak orang kepada jalan benar. Membuka pelan-pelan hatinya. Iya. Jadi bahasa kitanya gini, tugas kita mengajak orang kepada jalan kebenaran bukan membuat orang menjadi benar. Oh benar, luar biasa tuh, benar ya. Iya. Dan insya Allah itu malah jadi lebih istiqomah ya. Iya, yang penting istiqomah. Cuman ada sedikit saran aja, iya. Teteh. Apa? Mungkin hijabnya udah oke, mungkin agak sedikit dipanjang gitu. Oh iya. Masih belajar. Saya panjang, gak apa-apa, bosan. Gak apa-apa. Saya panjang. Ya. Kan semua juga proses, Teh. Gak apa-apa. Nanti biar aku yang ngasih taunya. Iya. Senang banget kamu sudah berbagi pengalaman, mudah-mudahan istiqomah dengan apa yang sudah kamu lakukan sekarang. Cantik, lebih cantik. Cantik banget. Jangan takut kehilangan pekerjaan, Teteh. Iya. Sukses. Allah pasti kasih saya. Menurut gue bukan hanya sekedar cantik-cantik banget. Cantik banget. Banget. Cantik. Lu ngomong kalah banget. Bukan udah cantik banget. Oke, ketemu lagi besok di pagi-pagi pasti. Happy. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa.